Oh, brownies aja karena syuting lapor Pak masih libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT News, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini, di sini kita akan melihat nih ya gaya terbaru dari Ayu Ting Ting, yang dimana di sini Ayu Ting Ting pertama kali hadir lagi nih di Senin yang ceria. Di sini Ayu Ting Ting ada lagi di Brownies setelah beberapa hari tidak muncul di Brownies TV. Tapi kita lihat dulu nih status terbaru Ayu Ting Ting Senin with Kishu TV. Jangan lupa nonton guys, kumawo. Dan hari ini Angkasa Bali 20 luar biasa keren kesayangan aku Ayu Ting Ting. Di sini ada gaya terbaru dari TikToknya Ayu Ting Ting nih hari ini yang super luar biasa. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya adegan Ayu Ting Ting nih di acara Brownies TV siang tadi dari akun Instagram Sutarwati. Baru juga masuk udah disuruh jadi badut. Wah wah wah. Ayu Ting Ting memang sungguh menakjubkan ya, peran apapun dilahapnya nih dengan sangat baik dan juga keren habis. Era sayang Umi merapat ke Brownies TV guys. Ada Ayu Ting Ting. Terlihat di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya dengan bajunya berwarna merah yang sangat merona. Diawali dengan baju merahnya nih hari ini di hari Senin yang ceria, Ayu Ting Ting membawakan lagu dan juga membawakan suasana Brownies TV menjadi lebih berwarna dan hidup. Tingkah kocaknya yang lucu dan juga jenaka bisa membuat suasana lebih berwarna dan juga lebih hidup. Dari Angkasa Bali 20, Happy Monday Queen, tetap semangat dan semoga selalu diberi kesehatan. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan nih. Sehat selalu untuk Ayu dan selalu semangat. Hari pertama tayang Ayu Ting Ting di sini sangat ceria banget ya, memakai baju merah dan juga celana berwarna hitam dipadupadankan dengan sepatunya merah juga nih. Sehat selalu untuk Ayu, Ivan Gunawan, Robin Onsu dan juga Wendy Cagur. Terlihat di sini Ayu Ting Ting berperan sebagai badut yang cantik dan di sini bintang tamu hari ini super spesial nih, punya keahlian dalam hal menggambar. Selain menggambar di kanvas juga pintar nih menggambar di wajah. Sungguh talenta luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehat selalu untuk semua dan juga semoga selalu bahagia. Dan di sini Ayu Ting Ting minggu depan baru normal kembali. Ayla Nazwa 98. Kemudian juga dari Firman Syah, Senin depan ada kejutan besar buat kita semua. Emotiknya love untuk Ayu Ting Ting. Alhamdulillah syuting RSDI lagi. RSDI ada ditunggu asyik. Masih satu minggu lagi. Di sini Ayu Ting Ting mengatakan bahwa hari ini Ayu Ting Ting hanya syuting Brownies TV karena keadaan yang tidak memungkinkan. Dan insya Allah minggu depan akan kembali lagi normal seperti biasa, syuting lapor Pak, RSDI dan juga acara lainnya. Jadi Ayu Ting Ting akan beraktivitas kembali seperti biasa insya Allah minggu depan. Dan di sini dari Sandi Official, keren Euni Ayu Ting Ting 92. Dan ada kabar terbaru juga nih dari Angkasa Bali 20 bahwa Laporpa akan hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa tetap saksikan Laporpa Trans 7 setiap Senin sampai Jumat jam 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Official Trans 7. Tambahannya tayangan ulang ya, karena masih dalam kondisi COVID, Laporpa akan tayang terus ya setiap Senin sampai dengan Jumat, tapi tayangan
tayangan ulang. Tapi tidak apa-apa ya pemirsa, insya Allah minggu depan Ayu Ting akan taping lagi seperti biasa. Kita doakan semoga Indonesia dalam keadaan baik-baik saja dan selalu baik, dan semoga virus corona segera menghilang dari muka bumi ini dan Indonesia kembali pulih seperti biasanya. Dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, sehat selalu untuk semua tim dari Lapor Pak dan Brownies TV. Sehat selalu untuk semuanya, untuk semoga selalu kompak dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama sahabat-sahabat di Brownies TV dan juga Lapor Pak. Kita tunggu aksi Ayu Ting Ting besok lagi ya. Dan inilah kegiatan Ayu hari ini. Kita doakan semoga sehat selalu. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.